masakan yang kami buat tadi namanya sayur babi, teman. Biasanya kami tambahkan dedak padi secukupnya. Sayur ini memang dibuat khusus untuk makanan babi. Ini babi peliharaanku, teman. Namanya si Piggy. Di setiap pesta adat di Toraja, kerbau dan babi adalah binatang yang wajib selalu ada. Kebanyakan warga desa memeliharanya di belakang rumah supaya ketika ada pesta adat mudah untuk mendapatkan babi. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, teman. Tetap selalu jaga adat dan budaya Indonesia ya. Salam kami, bocah petualang Tanah Toraja. Dadah!